Halo semuanya, bertemu lagi dengan aku Bagas. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat radial rays di After Effects seperti ini. Dan tanpa basa-basi langsung aja ke tutorialnya. Pertama tentunya buat new composition, kalian buat solid. Aku kasih warna biru seperti ini. Kemudian setelah itu kalian klik pen tool, pastikan untuk fill-nya dimatikan dan kebalik. Pastikan fill-nya dinyalakan dan stroke-nya dimatikan. Seperti ini, kalian kemudian nyalakan title action save. Setelah itu kalian cari titik tengah, kalian klik, kemudian buat titik di sini, sini dan di sini. Setelah itu kalian buka shape-nya ini, add repeater. Setelah itu pergi ke repeater, copy-nya kalian ubah buat ke 10, kemudian transform position kalian buat 0. Setelah itu rotation kalian ubah sesuai dengan keinginan kalian. Aku buat 45. Kalau ini masih ada sisa, kalian bisa perbesar scale-nya dan pastikan untuk anchor point-nya di tengah ya. Nah seperti ini, baru kalian bisa perbesar scale-nya. Kemudian pergi ke R, klik ini dengan menahan tombol Alt. Seperti ini, kalian ketik time 20 seperti itu dan selesai. Terima kasih telah menonton tutorial kali ini. Don't forget to subscribe, like and share, dan see you next time. Goodbye.